Penataan kawasan perumahan dan pemukiman kumuh sehingga kota Surabaya akan lebih bagus bila kawasan kumuh menjadi kawasan yang indah dan tertata. Rata-rata kawasan kumuh di kota Surabaya tersebut 80% menempati lahan ilegal, sedangkan kawasan legal hanya 10%. Ketua Panitia Khusus Penataan Perumahan dan Pemukiman Kumuh DPRD Kota Surabaya, Budil Kesono, bersama dengan pemerintah kota akan melakukan penataan pemukiman tersebut dan telah mengusulkan untuk membangun rumah susun di kawasan kumuh agar bisa ditempati warga yang berada di kawasan kumuh dengan harga sewa terjangkau. Di pansus ini nanti apa yang mungkin dari masukan-masukan dari SKPD, dari mungkin DPRD sendiri, kan juga dari nanti kita akan mengundang para tim ahli, kan itu ya. Anggota Komisi A ini mengatakan tinggal di kawasan kumuh penuh dengan resiko, sulitnya mendapatkan air bersih, penerangan, bahkan rentan terjadi kebakaran. Beberapa kawasan yang berada di tanah ilegal, diantaranya di kawasan Surabaya Utara, di mana banyak bangunan berdiri di bantaran sungai. Sedangkan kawasan kumuh legal, perkampungan yang berada di kawasan pusat perbelanjaan. Pemerintah Kota Surabaya harus mendeklarasikan bebas kawasan kumuh, apalagi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengapresiasikan Kota Surabaya sebagai daerah percontohan dalam menuntaskan masalah kawasan kumuh. Budi Prakoso, CTV.